Hai, aku Morgan. Dan selamat datang lagi di Outset ISABI Season 3, teman-teman. Let's go. Udah, Pao. Oke teman-teman semuanya, ya selamat datang di Outset ISABI Season 3. Jadi di episode ke-9 ini gue bangun cari Elytra karena gue pengen jadi juragan Elytra, teman-teman. Jadi nanti gue bakal berfokus cuma nyari Elytra, dan gue nyari NCT-nya ini pakai Changbase ya, teman-teman ya. Karena emang lebih mudah menggunakan Changbase gitu kan. Jadi nanti kita cuma bakal nyari Elytra, dan Shulker gue kan juga udah banyak gitu kan, ada 2 stack lebih 48 kalau nggak salah. Ya sekitar segitu lah ya. Jadi nanti kita ambil Elytra, cabut, ambil Elytra, cabut, ambil Elytra, cabut, gitu aja terus gitu kan. Dan di sini gue nggak sendirian, di voice ditemanin sama Babang Muhen. Siapa itu Muhen? Ya udah, Mahendra. Siapa sih kepanjangannya anjing, gue nggak tahu ya itulah. Ya pokoknya gitu, gue di sendiri ya, nggak sendirian karena tadi gue habis ngobrol-ngobrol sama Hendra dan banyak lah yang hal kita obrolin gitu kan. Jadi ya udahlah ya, daripada banyak macet juga, gue mau ngasih gak tahu update di base gue dulu. Update-nya cuma satu sih sebenarnya. Kemarin di live streaming gue bikin farm pohon ini. Jadi ini farm pohonnya udah gue tutupin gini, jadi biar lebih enak lagi aja, biar lebih nikmat juga gitu, gak terlalu berantakan gitulah bisa dibilang gitu kan. Dan itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan farm pohon aja yang bakal kita dekorasi, bagian farm sementara, kadang sementara segala macamnya juga bakal kita tutup-tutupin juga teman-teman. Cuman buat enchanting table ya ini bakal gua hancurin karena bakal gua pindahin ke bakal di sini. Dan ada update lagi di belakang farm pohon teman-teman. Oh ya, gua nggak pakai Elytra, lupa. Nah, di belakang farm pohon ini ada yang namanya kadang kura-kura yang kura-kuranya sudah bejibun. Sumpah ini udah banyak banget kura-kuranya. Udah the best lah ya gitu kan. Nah cuman dari kemarin karena gue gak ngeliatin mereka menetas, jadi gue gak dapat apa? Turtle apa namanya, Hen? Lupa gue. Turtle shell ya? Atau apa ya? Ini ya, yang buat kepala itu loh guys. Karena gue gak ngeliatin mereka waktu netesnya kan, jadi kagak tahu gitu kapan mereka netes gitu kan. Jadi kagak dapet gitu. Dan ini udah banyak banget karena kemarin gue sama si Yoga atau bisa dibilang Black Bee itu menikahin mereka semua. Dan oh iya, aku mau ada konten baru di Outset ISABI ini, yaitu bisa dibilang karena banyak banget yang minta gue tour base di Outset ISABI, jadi nanti gue bakal tour base ke base nya orang-orang. Plus gue bakal bikin sesuatu yang menarik di sana gitu teman-teman. Bukan prank, karena prank tuh kayaknya udah biasa banget gitu loh di suatu komunitas gitu kan, ngeprank ngasih obsidian ya, biasa gitu. Nah jadi gue pengen melakukan yang berbeda, dimana itu bakal membuat untung si orang itu teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu nanti bahan-bahannya bakal gue cari di off camera, kayaknya di off camera atau di streaming supaya lebih enak aja gitu kan, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Karena gue tahu orang-orang di sini pada membutuhkan hal-hal yang luar biasa gitu. Cuman itu buat konten itu kayaknya bakal selingnya agak lama, karena gue nyari bahannya tuh pasti bakal sulit banget gitu. Perlu mining sana sini dulu segala macem gitu, kurang lebih gitu kan. Ya udah ya kan, untuk update di base gue baru ini aja, nggak ada update-update lagi karena ya emang baru itu gitu. Belum ada lagi gitu kan. Dan yang terbaru kemarin kita udah bikin kandang sapi, ini sapinya. Tapi sapinya belum banyak karena gue jarang nikahin, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, nanti kita nikahin di off camera aja atau di streaming nanti kalau kita lagi gabut. Tapi kok btw kok sapinya makin dikit ya, mohon maaf nih ya, nggak tahu lah ya, bodo amat lah ya, udah. Dan daripada banyak cincong, kita langsung askut skudu aja ke the end. Dan sebenarnya di sini udah ada shop district teman-teman, cuman gue belum bikin shopnya. Yang udah bikin itu kayaknya ada si Hexmon. Kemarin gue lihat di videonya dia udah bikin toko totem sama toko emerald teman-teman. Jadi dia jualan emerald sama totem.
Jadi coba yuk kita langsung ke shop distriknya aja teman-teman. Dan itu shop distrik dibikin sama admin bagian distriknya gitu. Dan lagi-lagi itu bukan gue yang bikin. Karena gue jarang banget pakai akun admin kawan. Dan karena gue udah ada Elytra, jadi buat kesananya sangat nikmat dan mudah untuk mengaksesnya gitu. Dan ini dia shop distriknya, aduh nabrak. Mari kita lihat siapa aja yang udah bikin shop ya. Kayaknya baru ini deh, baru si Hexpon deh. Nah ini dia shop distriknya teman-teman. Dan kita lihat. Permisi, assalamualaikum. Oh disuruh baca dulu, oke. Selamat datang di toko kecil yang menjual Totem of the Undying dan Emerald dengan harga terjangkau. Sebelum beli alangkah baiknya kamu baca beberapa info sebagai berikut, oke. Toko ini dikelola oleh Yasmin, jadi ya gitulah ya. Oh Fabian udah beli sama Kiora, oke. Oke udah ada yang beli, baik. Oh ada snack gratis. Mungkin next episode kita bakal beli barang-barang di sini ya kali ya, karena gue sekarang nggak bawa diamond gue, karena diamond gue nggak ada di ini. Itu apa itu? Oh Colosseum ya. Karena di apa namanya? Diamond gue nggak ada di Ender Chest gue, jadi ya udah langsung skut aja kita ke base nya Suang Lu buat masuk ke Dien teman-teman. Karena nggak salah base nya Suang Lu kesana. Nah karena ini Nether tunnelnya udah segede gini, jadi enak banget guys buat terbang guys, sumpah ini nikmatnya nikmat abis gitu loh. Dan apa ya, witch ada guys di situ, hampir saja kita menabraknya. Dan ya udah enak aja. Itu ada tunnel baru kayaknya tadi. Weh fireballnya nyelip kita guys, wow, aw sakit. Dan ini biasanya Suang Lu tuh jauh banget, jauh anjay. Jadi kalau jalan kaki tuh ya kerasa juga gitu jauhnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh. Ya udah. Mungkin kita skip dulu aja di sini, nanti kita bakal ketemu lagi kalau kita sudah sampai ke Dien-nya, oke? Okay? Bye bye. Oke, okay, teman-teman semuanya, dan gue udah sampai di Dien dan ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6. Ada 6 NCT with ship yang udah kutandain buat aku ke sana. Jadi aku nggak bakal masuk ke dari portal situ. Tapi kita langsung akan terbang ke sebelah sana. Dan sebelum itu karena firework mau habis, jadi kita ambil firework dulu aja. Nah, kita sikat-sikat firework yang ada. Ini karena flag duration 1 nanti kita langsung pakai aja. Itu dia dari Fabian kemarin. Nah, jadi karena kita butuh firework yang cukup banyak, jadi langsung kita skut-skut aja terbang gitu. Dan bagi yang nggak tahu, sebenarnya kita bisa terbang dari pulau utama buat mengarah ke bagian NCT-nya teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa langsung ke bagian NCT-nya, jadi kita langsung ke 720-896. Oke, kita kesana dulu aja. Kita deketin ininya dulu. Oh, red quest ya. Oke. Okay. Oh, bukan. Terus kemana biar positif? Bukan. Guys. Oke. Okay. Kita 700-in dulu. Ini kayaknya kita terlalu ke bawah. Kita naik dulu. Kayaknya harusnya ini udah ada yang jelajahin deh, teman-teman. Harusnya ya. Kita lihat NCT with ship-nya. Ini soalnya deket banget kan, udah ada. Jadi langsung kita cabut aja langsung ke tempat selanjutnya, ada di 704-1800. Berarti kita deketin ini aja. Oke, okay, dan ini adalah yang selanjutnya, tapi kayaknya udah ada yang ambil juga. Itu kan kepala naga yang enggak ada. Ada. Ada nih. Ada masih ada kepala naganya. Ah, itunya masih ada juga. Please. Oke, okay, masih ada. Kita sikat dirinya dulu. Oke, okay, dapat kawan. Let's go. Elytra kita yang pertama kawan. Let's go.
Maison. Kita taruh sini dulu aja. Kita sikat salker-salker yang di atas ya teman-teman, karena itu sangat lumayan. Kita ambil briefing standnya, jangan lupa. Nah, kita sikat ini deh. Mati. Ini di atas ini kayaknya tadi ada juga. Oke, mati. Nice. Udah cukup. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tapi sebelum itu kayaknya kita ambil ini dulu deh. Mak, kena mak. Ya udah nggak apa-apa. Bentar doang juga kok. Hup, jatuh. Ya, nice. Oke. Kita ambil ininya. Buat nanti kita kalau mau ngambil kepala naga lagi kan. Kita butuh blok-bloknya. Oke, gua nggak mau lama-lama lagi. Kita langsung cabut aja ke tempat selanjutnya. Itu ada di koordinat 352 3200 berarti ke kiri dikit. Oke, next NCT with ship teman-teman. Jadi kita cari dulu shipnya seperti biasa karena kita mau nyikat yang namanya Elytra-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung sikat aja gitu kan. Lagi lumayan, ini harus kita ambil juga, jangan kita sia-siain. Kita ambil semua yang bisa kita ambil, kita sikat semua yang bisa kita sikat ya kan. Kita kayaknya butuh, aduh, salkerku full semua ya. Ya dong, nanti ini soal kita beresin salker-salkernya lah ya guys ya. Oh, ini ada yang kosong. Kita masukin barang-barang yang berharga ke sini dulu biar nggak membuat full inventory kita gitu teman-teman. Oke, masukin lagi udah semua kayaknya. Elytra kita masukin sini, kita langsung ambil ini, kita masukin itunya, kita ambil ininya, lalu kita sikat si salker yang di sini nih. Mak, kena mak, cabut dulu. Oke, kita sikat lagi. Oke, nice. Nggak usah lama-lama, karena kita nggak mau kelamaan kan. Kita langsung ambil yang ininya dulu. Ntar, kita basmi. Aduh, mak, kena kan. Menyusahkan emang guys salker tuh. Oke. Kita langsung ke next step aja, nggak usah kelamaan juga. Kita langsung ke target selanjutnya. Berarti di koordinat 1920 1200 kita balik berarti. Ini dia nextnya, kita langsung skudui aja daripada kelamaan kan. Kita langsung cabut ambilin Elytra-nya kawan. Oke teman-teman, sorry tadi ada sedikit panggilan ya kan. Jadi kita langsung lanjut skudui aja. Ini adalah Elytra ketiga kita. Dan kita masukin seperti biasa barang-barang yang emang tidak kita gunakan atau sedikit mengganggu di inventory. Kita masukin, kayaknya udah semua ya. Udah. Terus habis itu kita bakal nyikat salker yang di atas. Karena lumayan, nambah-nambah, ya kan? Nambah-nambah stok salker kita. Apa gitu, berarti? Ini kan. Hati kan? Udah, ambil lah. Udah ya, kita ambil ya. Udah, langsung kita cabut aja karena gue gak mau kelamaan juga kan. Kita nyari Elytra dengan cepat dan tanggap, anjas, nggak usah lama-lama gitu loh. Oke, kita langsung ke posisi selanjutnya, ada di 1200
min 1000 9900 min 1200 oke okay. 1000 anjay berapa tadi lupa kan. Oke okay. NCT with chip selanjutnya teman-teman kita langsung sikat abis aja tanpa basa-basi ya kan cuy. Tapi sepertinya udah diambil seperti yang kuduga. Kita lanjut aja. Nanti nextnya kita ke 23523824 3000 sama 2000 ya. Oke, NCT with chip selanjutnya teman-teman. Seperti biasa kita langsung sikat bagian dalamnya aja. Karena kita gak mau main lama ya kan. Kita langsung sikat-sikat abis. Kasar pindih gak guna. Langsung kita buka ini, kita ambil salver ini, kita taruh, kita masukin barang-barang yang kita gak gunain ya. Kayaknya udah semua ya. Oke, kita ambil lagi, terus kita taruh, kita sikat. Udah semua, kita sikat bagian si salver ya teman-teman. Oke, nice one. Kita langsung cabut ke depan, kita ambil kepala naganya. Dan kalau nggak salah di depan sini ada lagi guys, saya ingat gua. Bener gak ya? Sekitar sini gak ya? Aku lupa. Mari kita gedein distance kita. Soalnya kalau nggak salah dekat sini tuh ada dua guys deketan gitu. Oke, NCT with chip again guys. Kayaknya ini bakal jadi yang terakhir teman-teman karena sepertinya sudah banyak sekali yang kita dapetin juga. Elytra kita udah dapat 5 kawan-kawan. Udah cukup, lebih dari cukup itu guys. Cukup becukup eh. Dan kita dapetin banyak hal-hal yang perlu kita dapetin juga. Oke, kita langsung keluar, kita sikat salker yang di atas teman-teman. Ini kayaknya adalah cari Elytra tercepat ya. Terus ini kayaknya cari Elytra tercepat ya guys. Oke okay. Ya udah ini udah dapat lumayan banyak jadi langsung kita skudui kita balik ke base aja langsung. Let's go. Oke teman-teman semuanya ya itu tadi adalah hal yang udah gue cari ya cari Elytra itu gue nyari Elytranya speedrun teman-teman dengan cepet aja nggak mau lama dan ini hasilnya ini lumayan banget udah. So very very lumayan gitu loh. Udah lumayan banget udah banyak bet yang kita dapetin di sini juga kan. Lumayan gitu. Not bad lah ya, not bad gitu kan. Dan ya ini hasil kita cari tadi. Nanti mungkin gue bakal cari-cari lagi di off camera gitu kan supaya siapa tahu gue bisa jadi kulakan Elytra di offset gitu kan. Gue jualan Elytra kan kagak tahu juga gitu kan. Ya udah. Kurang lebih kayak gitu teman-teman dan itu tadi hal-hal yang gue cari. Ketika mencari Elytra, gue cuma nyari Elytranya aja karena salah kursialnya gue juga udah punya banyak banget. Jadi
gue pikir udah cukup lah ya gitu ya. Ya udah kurang lebih kayak gitu teman-teman, itu ada si Just Nut yang nanti abis ini gue anterin ke base nya Yoga, kasihan. Ya udah, mungkin segitu aja dulu aja buat video kali ini. Thank you yang udah pada nonton juga, thank you yang udah pada subscribe, thank you yang udah pada like. Jangan lupa juga cek member-member WhatsApp yang lainnya, link deskripsi video ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe lah pokoknya. Yuk, bantu yuk. Bantu yuk, bisa yuk 10.000 subscriber di tahun ini gue. Bisa kali yuk 10.000 yuk. Let's go. Oke, yaudah. Thank you semuanya. See you next video. Gue Dalam Tiar pamit undur diri, and see you next video. Bye-bye.